Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Berjumpa lagi bersama saya Ledyansa Saputra. Baik, pada kesempatan kali ini teman-teman, saya akan unboxing sebuah kamera. Kamera dari Sony DSC400. DSC-H400 saya akan unboxing. Jadi kameranya, ceritanya teman-teman, kamera ini udah dipesan tanggal 26 Juli dan baru sampai semalam, sekitar jam 7 baru sampai. Dan alhamdulillah saat ini saya akan unboxing apa aja yang ada isinya di dalam, isinya apa aja yang ada di dalam. Kemudian teman-teman, tetapi sebelum saya unboxing teman-teman, jangan lupa untuk subscribe channel ini ya teman-teman. Karena dengan teman-teman subscribe channel ini, teman-teman udah mendukung saya agar lebih semangat lagi untuk buat video. Oke, langsung saja kita unboxing. Oke, ini kameranya teman-teman. Oke, ini kamera Sony. Oke, ini kamera Sony. Ini Sony DSC-H400 teman-teman. Oke, ini kameranya. Kita akan unboxing. Pertama kita lepas dulu segelnya. Oke. Oke teman-teman, ini udah dilepas. Kemudian kita buka. Ini teman-teman. Oke. Kemudian kalau sudah teman-teman, kita akan buka. Pertama, ini cover ya. Tutup atas, kemudian ada buku petunjuk teman-teman. Buku petunjuk. Oke. Kita taruh di sini. Kemudian ini ada apa nih? Ini kabel ya, kabel charger sepertinya. Kemudian di sini ada ini, ada kabel lagi. Kabel USB ya sepertinya ya. Kemudian teman-teman, oke, ini kita dapat ini. Dapat tali buat kameranya ya, seperti kamera pada umumnya teman-teman. Kemudian teman-teman, di sini juga ada apa ini? Oh, ini teman-teman. Ini tutup kamera depan. Tutup kamera depan dari kameranya, teman-teman. Terpisah dia ya. Nih, merek Sony. Oke. Oke, nanti aja. Kemudian teman-teman, di sini ada juga ini apa nih, teman-teman? Oke, ini Sony juga. Ini sepertinya adapter buat charger ya. Adapternya mungkin ya. Oke, kita taruh. Kemudian ada baterai, baterai Sony, baterainya kecil. Ini teman-teman, baterainya. Oke. Kemudian kalau sudah, ini sampahnya nih. Kemudian teman-teman, di sini ada buku petunjuk teman-teman. Ada buku petunjuk Sony. Oke, ini Sony ya. Sama banyak. Oh, ini teman-teman. Jadi ini buku petunjuk berdasarkan beberapa negara ya. Ada Indonesia, nanti akan saya pelajari buku petunjuk bahasa Indonesia. Kemudian dari Sony, ini sepertinya Thailand. Kemudian ini ada Arab. Kemudian ini ada Cina ya. Mandarin sepertinya ya. Oke. Ini ada bukunya teman-teman. Kita taruh lagi di sini. Kemudian ini ada lagi apa ini? Oh, ini kartu garansi teman-teman. Jadi teman-teman kalau beli kamera baru, kamera Sony, itu ada garansinya nih. Ini kartu garansinya bisa dimanfaatkan buat teman-teman kalau mau ada kerusakan ya. Kalau tidak saya salah, ini garansinya 1 tahun garansinya. Oke, kita taruh lagi teman-teman. Oke, kita lihat ini seperti ini kameranya teman-teman. Wow. Nah, ini teman-teman kameranya, kita tutup terlebih dahulu. Ya. Oke. Kita singkirkan. Ini kameranya teman-teman. Wow. Oke. Cukup menarik teman-teman. Warnanya warna hitam. Saya suka warna hitam. Ini kameranya teman-teman. Ini kameranya teman-teman. Sony DSC
H400 ini kameranya teman-teman, banget mantap nih. Oke, alhamdulillah ada kamera, jadi kita nanti kalau mau buat video ataupun mau foto-foto bisa pakai kamera ini teman-teman. Oke, ini merek Sony. Seperti biasa, ini ada tombol pengaturannya teman-teman. Pengaturan ya buat tampilan, mungkin bisa disetting-setting ya teman-teman. Kemudian juga di sini ada tombol on off-nya. Kemudian ini tombol tombol zoom in zoom out. Ini juga tombol shutter-nya sepertinya. Kemudian ini tampilan depannya teman-teman. Ada layar, ada menu, kemudian ada untuk lihat filenya. Seperti biasa teman-teman, ini gambarnya. Oke, langsung saja kita rakit ya teman-teman. Oke. Oh iya teman-teman, ini di sebelah sini ada kabel. Ini kabel USB ya. USB-nya. Atau mungkin sekalian buat charger kali ya. Karena saya lihat cuman di sini nih ada lubangnya nih buat charger atau USB, mungkin satu kesatuan ya. Oke, kemudian juga di atasnya ini ada flash ya. Kita tekan ini. Nih, kita tekan tombol yang ini, teman-teman. Dia ada flashnya nih. Flash. Oke, tekan yang ini. Nah, gitu. Oke. Nah, jadi teman-teman inilah kameranya. Alhamdulillah kamera ya tidak terlalu mahal, tidak terlalu murah juga ya teman-teman. Langsung saja kita pasang. Oke, ini tampilannya seperti ini. Jadi di dalam sini ada baterai sekaligus memori ya. Oke, baterai sekaligus memori. Oke, kita masukkan. Ini untuk baterainya teman-teman. Masukkan baterainya seperti biasa. Oke. Kemudian kita hidupkan atau kita kasih memori terlebih dahulu ya. Tadi memorinya teman-teman, ini udah saya siapkan memorinya. Memorinya ini terpisah dari kotaknya teman-teman, terpisah tidak dalam satu kotak yang sama, karena di dalam kotak ini teman-teman khusus kamera. Jadi memorinya ini di luar tadi. Oke. Di luar karena ada terpisah, box terpisah ya. Oke, saya masukin. Oke. Ini pegangannya seperti kamera pada umumnya ya teman-teman. Oke, ada seperti karet ya di sini ya. Oke, kita hidupkan. Ini tekan yang ini teman-teman, tombol on off-nya. Oke, kita setting terlebih dahulu. Setting negara, bahasa, kemudian tanggal ya. Sama jam. Oke teman-teman, udah. Oke teman-teman, ini udah nih, udah selesai di setting ya teman-teman. Oke, ini udah selesai, bisa kita pakai teman-teman. Ini zoom in zoom out nya ini zoom in. Oke, ini zoom. Oke. Nah, gitu. Jadi ini tombol zoom in zoom out-nya nih, teman-teman. Oke. Oke, teman-teman, kemudian kalau udah ini kita matiin dulu. Oke, kita taruh di sini. Kemudian ini charger-nya, teman-teman. Charger, oke. Ya, adapternya sepertinya ya. Kita rakit terlebih dahulu ya, teman-teman. Oke, ini taruh di sini. Oke. Masih ada ngikatnya nih. Oke. Kabel. Ya. Oke. Nah, jadi seperti charger laptop ya, teman-teman. Seperti charger laptop ya, ada adapternya. Ya, sama seperti ini. Oke, ini. Ini tutup lensanya teman-teman, kita pakai ya buat melindungi lensanya.
Sudah. Kemudian ini talinya nih, tali. Kemudian ada buku petunjuknya tadi. Oke, teman-teman. Itulah isi dari kamera yang barusan saya unboxing, Sony DSC-H400. Oke, teman-teman. Sekali lagi teman-teman, saya ingatkan kepada teman-teman semua, bagi yang belum subscribe, jangan lupa subscribe channel ini ya, karena subscribe itu gratis. Dan dengan teman-teman subscribe channel ini, teman-teman sudah mendukung saya agar saya lebih semangat lagi untuk buat video-video untuk selanjutnya. Jadi teman-teman, jangan lupa subscribe, like, dan share. Oke? Terima kasih sudah menonton. Selamat malam.